Oke, okay, selamat malam kawan ya uh, Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang ini malam hari ini pada dingin dingin. Kalau di Tulungagung Agung sangat dingin sekali. Sampai sampai ini saya pakai masker karena alergi dingin, bersin bersin gitu teman-teman. Oke, okay, kali ini saya akan uh, berbagi tips tentang uh, melihat kotoran burung atau mengenali kotoran burung kayak gitu teman-teman. Kenapa saya buat video ini karena Uh, tadi dan kemarin, dan banyak teman-teman yang bertanya tentang kotoran burung. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, uh, kotoran burung itu bisa dilihat, bisa menentukan, atau mengenali penyakit atau kesehatan burung yang kita rawat. Ya, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, uh, bisa dilihat. Ini burung yang kita unboxing kemarin eh, masih dua, ya. Yang ini nomor empat, kalau tidak salah, teman-teman lihat terus. Saya syuting bagian bawah, saya shot itu kotorannya warna seperti itu, kurang jelas ya. Bentar, nah, intinya bawahnya warnanya putih-putih putih-putih kayak gitu ya teman-teman berair dan di sebelah kiri ini si kodok yang sering saya buat praktek rencananya nanti mungkin saya tangkar aja sampai suaranya pulih kayak gitu ini kita lihat kotorannya sorry teman-teman agak jorok sedikit ya Nah, saya cari cutek dulu ini teman-teman fokus di sini ya. Ini warnanya kuning berarti dia makan bor kuning. Kayak gitu teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan warna bor hijau, teman-teman, eh, aduh sorry. Misalkan teman-teman menggunakan warna fur hijau ini kotorannya otomatis juga akan warna hijau kayak gitu teman-teman. Ya, nah ini barusan dia bukan kotoran putih-putih kayak gini ya. Ini banyak putihnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi eh, kemarin ada yang tanya pada saya, Om, eh, burung yang saya beli ini apakah tidak makan pur? kayak gitu ya teman-teman kurang lebihnya seperti itu, Om kotoran burung saya kok encer kayak gini, Om kotoran burung saya setelah saya kasih kroto kok jadi putih kayak gitu ya teman-teman, Padahal udah fur kayak gitu. Oke, akan saya bahas dulu teman-teman. Di sini yang sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini adalah burung yang kemarin saya dapat. Nah, Di sananya itu dia itu makan fur kuning total bahkan nyaris setiap hari kadang-kadang tidak -kadang dikasih EF karena orangnya sibuk teman-teman lihat ini posisinya furnya nah, kayak gini ini posisi furnya terus ini kan cepuk EF nya teman-teman lihat ada ulat di sana nah kotorannya putih nah, seperti video sebelumnya itu burung yang baru datang itu biasanya saya kasih EF nya berlebih berupa jangkrik kah ulat kandang kah tapi di sini saya menggunakan ulat kandang ulat kandang gini ya tujuannya untuk apa biar burungnya yang saya bawa itu asupan gisinya terpenuhi dan dia akhirnya fit dan gacor lagi tujuannya itu teman-teman jadi Burung karena baru datang dari jauh, itu kenapa saya sarankan kasih banyak ef itu, yaitu tadi supaya dia itu fit. Kalau udah fit, otomatis dia stresnya akan cepat hilang, walaupun baru dipegang-pegang akan cepat gacor lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu kenapa saya gunakan seperti itu, trik seperti itu, karena e, untuk bakul sendiri itu harus. Burung ditata secepat mungkin supaya dia kembali gacor seperti sedia kala, kayak gitu, teman-teman. Terus, eh, kotorannya putih itu, teman-teman, kemarin ada yang panik karena kotoran yang encer itu identik dengan burung sakit, ya, teman-teman. Jadi, bedanya kalau burung kita baru dapat kasih banyak ef. Eh, Kasih banyak EF kotorannya itu Ya rata-rata 99% akan jadi putih Karena apa ya ini tadi kotorannya Bahkan dia walaupun makan ulat kandang Warnanya coklat Makan jangkrik warnanya hitam itu Jatuhnya itu akan jadi putih Itu tadi kotorannya akan jadi putih Karena apa setelah dicerna Burung Rata-rata e, EF itu jadinya Ciri khas burung itu mengeluarkan kotoran Yang warnanya putih kayak gitu ya teman-teman apakah warna putih tidak sehat ya kita lihat untuk kondisi burung kembali lagi dengan patokan kita kita lihat kalau bulunya mengembang itu berarti kita harus mencurigai tetapi kalau bulunya rapat seperti di depan ini teman-teman lihat ya bulunya rapat dia tek-tek aktif berarti dia sehat berarti kotoran putih ini dikarenakan efek dari EF tadi nah, bahkan itu EF nya apapun itu rata-rata akan jadi putih kalau kebanyakan seperti itu teman-teman jadi teman-teman yang baru jangan panik karena kotoran putih kita kembali lagi ke patoan kalau bulunya mengembang itu perlu dicurigai tapi kalau bulunya rapat masih taktek-taktek itu berarti ya normalnya seperti itu kayak gitu ya teman-teman kayak gitu Terus di sebelah kiri saja ini yang udah lama. Nah, ini si kodok ini di sini dua minggu ini kerasan ini. Nah, jadi ini untuk perbandingan ya. Teman-teman dapat lihat. Nah, di sini nah ini saya mati. Ini di tengah-tengah ini kuning-kuning ya. Kuning-kuning, kuning-kuning mungkin teman-teman punya warna hijau. Kayak gitu. Tadi dia nangkring di sini, nangkringnya di sini bawahnya kotorannya aduh mau patah ini tongsis sih saya uh, kotorannya di sini putih ya ini jamnya jam malam berarti ini tadi untuk sorenya ini udah dikasih makan ef kayak gitu karena untuk sementara ini ada teman yang bantu bantu ngasih makan berarti kadang-kadang itu saya ngecekin uh, burung saya seperti itu oh berarti kalau kotorannya putih itu sudah dikasih ef tetapi kalau misalkan keluar posisi malam ya. Karena biasanya untuk rutinitas yang normal itu kasih makan murai batu itu biasanya pagi sama sore. Jadi kalau sore biasanya dia untuk saya sendiri untuk pengecekan dia putih seperti ini. Berarti dia udah dikasih makan EF. Itu sebagai apa ya? tanda saya, tanda oh berarti burung ini sudah dikasih makan EF kayak gitu ya. Jadi misalkan kita minta tolong orang lain kalau saya sendiri oh kotorannya eh, tetap fur, -fur gitu fur, fur kering berarti sore walaupun sudah bilang sudah dikasih makan EF ini tetap belum jadi ini ciri khasnya ini kembali lagi ke patokan jadi jangan bingung kita nah, ini kalau kayak gini kan karena dingin ya itu ngembangnya itu ngembang kayak dingin itu udah biasa tetapi ketika kita gusah nah ada suaranya tak-tak-tak-tak itu dan dia posisinya rapat Berarti dia posisi masih sehat ya, teman-teman. Kayak gitu. Terus ada lagi, Om, kotoran burung saya kok warnanya putih kayak gitu ya. Lah iya, wong eh, yang dikasih makan itu 90% itu EF, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kotoran itu berubah warna for kalau eh, burungnya tersebut makan for, kayak gitu. Tetapi kalau misalkan EF-nya kebanyakan, itu untuk warnanya putih. Itu sangat normal sekali teman-teman kayak gitu seperti saya yang saya lakukan biasanya ketika burung datang banyak datang banyak misalkan datang mudah hutan banyak 100 ekor itu dulu saya ngecekin seperti itu jadi jangan panik eh, kalau kotoran burung kita warna putih kayak gitu teman-teman jadi ingat saya dulu ketika datang banyak-banyak itu saya cekin kotorannya Oh ada kotorannya berarti makan itu udah aman dan ngeceknya dia sehat apa enggak supaya kita tidak panik kembali lagi ke patokan. Kalau bulunya rapet dan suaranya taktek-taktek, lincah berarti dia sehat. Tetapi kalau dia ngembang, e, ngembangin bulu, posisinya siang ngembangin bulu, eh malam ngembangin bulu, itu masih wajar karena dingin. Kalau malam dan siang itu ngembangin bulu, bulu itu kita harus curiga, kayak gitu teman-teman. Jadi penanganannya bagaimana ya tergantung dia keluhannya sakitnya apa kayak gitu. Untuk burung murai sendiri sebetulnya ya eh, seperti itu tadi teman-teman. Mungkin burung lain hampir sama ya. Jadi mengenali kotorannya seperti itu kayak gini teman-teman. Terus ada lagi misalkan burung tersebut eh, ini yang juga penting teman-teman. Misalkan burung tersebut makan bor, Nah, EF-nya sudah kita jatah, sudah rawatan lama, tetapi kita menemukan kotoran putih disertai warna pink. Putih warna pink kayak sorry ya. Istilahnya mencret gitu ya. Itu yang harus dicurigai, teman-teman. Berarti itu sakit pencernaan kayak gitu ya, teman-teman. Tetapi kalau misalkan baru datang kayak gini, teman-teman kemarin yang ada yang panik itu jangan panik ya, itu efek dari uh, ini Efek dari ef-nya tadi, teman-teman, jadi seperti itu untuk kotoran burung, ya. Sorry, mungkin agak jorok sedikit, tapi itu benar, kayak gitu, ya. Untuk teman-teman yang punya pengalaman lain di kotoran burung, ya, nanti bisa ditulis kolom komentar, kayak gitu, ya, teman-teman. Oke, Pak, makasih. Pak Lutfi Om gimana cara menumbuhkan bulu ekor murai yang patah atau baru lepas supaya tumbuh kalau yang patah itu sebelum dicabut tidak bisa tumbuh sebelum mabung tidak bisa tumbuh kayak gitu Pak terus bulu eh, ekor yang patah itu tergantikan kita mau kita pakan kalau saya siap bakul itu supaya bulunya rapi bagaimana Biasanya saya cabut ya cara penyabutan sudah saya buatkan di tutorial ya. Jadi e, cara pencabutan harus benar. Kalau salah apa bisa ndak tumbuh bisa kayak gitu ya. Kalau pori-porinya tertutup bisa ndak tumbuh. Untuk teman-teman lain dicek sudah ada videonya itu. Oke untuk tentang kotoran burung sekian dulu. Nanti kita lanjut dengan tema berikutnya. Oke terima kasih.